dia bukan persneling gitu ya, jadi ini diputer-puter gini ya. Nah ini untuk P ini biasa rem parkir, R ini untuk mundur, N netral, dan D ini untuk maju. Di sini ya udah dilengkapi juga rem parkir elektrik dan juga auto brake hold ya. Ini yang tengahnya ini untuk buka tutup kacanya. Oke, coba kita coba di mundurin dulu. Nah nih merah-merahnya muncul ya, pindah ke R ya. Nah ini mundur, tapi kita nonaktifin dulu untuk rem parkirnya. Nah ini udah bisa mundur nih, untuk kamera belakangnya juga auto langsung aktif ya Lur. Nah, majunya tinggal dipindahin ke D ininya. Nah D ya, ini baru bisa maju lagi. Nah seperti itu Lur. Oke,